Informasi lainnya pemirsa, rapat senat terbuka digelar Universitas Islam Negeri Antasari dalam rangka wisuda diploma dan sarjana ke-64 dan pasca sarjana ke-34 tahun 2018. Beginilah prosesi wisuda diploma dan sarjana serta pasca sarjana Universitas Islam Negeri Antasari di Gedung Sultan Suriansah, Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basri Banjarmasin, Rabu 26 September. Rektor Profesor Mujibur Rahman masing-masing didampingi pimpinan fakultas secara bergantian memindahkan tali toga untuk 632 lulusan dari 5 fakultas dan 2 jenjang pasca sarjana. Dengan momentum ini rektor berharap para wisudawan dan wisudawati bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan menjadi insan kreatif menyusul mendapatkan banyak pembekalan ilmu di perguruan tinggi. Ya, harapan kami mereka akan menjadi sarjana yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam. Dan mereka menjadi orang-orang yang kreatif, jadi tidak hanya menunggu pekerjaan atau menunggu kesempatan, tetapi proaktif mencari kesempatan. Ya. Tidak melepas begitu saja, UIN Antasari juga akan terus berusaha mendampingi para alumnus melalui pusat pengembangan karier dan kewirausahaan agar bisa memiliki pekerjaan atau membuka lapangan kerja usai menjadi ahli madya atau sarjana. Muhail Mahfur, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, dari 632 wisudawan, UIN Antasari sukses meluluskan 60% lebih mahasiswanya. Dengan predikat pujian, salah satunya adalah putri dari mantan wakil wali kota Banjarmasin. Tahun ini UIN Antasari Banjarmasin kembali mewisuda 632 mahasiswa. 66,14% diantaranya sukses meraih predikat pujian setelah meraih indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,5 poin. Salah satu di antaranya adalah putri mantan Wakil Wali Kota Banjarmasin Alwi Sahlan, yakni Firqah An-Najiyah Mansuroh, yang menjadi wisudawati terbaik di program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah. Firqah mengaku bersyukur bisa meraih prestasi ini berkat keseriusan dan fokus tinggi dalam pembelajaran agar bisa maksimal mendapat ilmu dari para dosen berpengalaman. Saya berharap agar misalnya mahasiswa saya yang saya sudah dosen kan, jadi supaya belajarnya itu benar-benar berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi versinya sendiri. Tapi jangan menjadi stres, ada mahasiswa-mahasiswa yang stres misalnya, atau malah tertekan untuk belajar. Tapi bagaimana menemukan passionnya, apa yang memang bujur-bujur hendak dipelajari, itu yang di... Kita terima kasih pada para pembimbing, para dosen yang telah mendidik, membimbing anak kami dengan baik. Oke. Semoga Bapak harapannya Pak, atas prestasi yang diraih anak PEN ini Pak. Ya, semoga prestasi yang dihasilkan ini bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa melalui Yayasan Antasari sendiri. Selain memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik, Rektor UIN Antasari juga menyerahkan penghargaan kepada para mahasiswa dan mahasiswi teladan. Muhail Mahfur, Banjar TV.